Duh, besok giliran arisan di rumah aku lagi. Pada request bikin kue yang asin. Bikin apa ya? Assalamualaikum, Beb. Kue cara berlauk. Namanya unik banget ya. Ini kamu udah pernah nyobain belum? Kalau belum, dicobain ya supaya nggak penasaran ya. Ini kue tradisi Melayu yang pasti enak banget juga. Terus buatnya juga gampang. Ini langsung aja kita tumis 250 gram daging cincang ya, bawang bombay. Ini kita masukkan 1 paket serbuk kari daging ya, 1 sendok teh lada bubuk, 1/2 sendok teh garam. Pokoknya resep lengkapnya udah aku tulis ya di caption ya. Kemudian bahan selanjutnya ada tepung terigu, santan instan, dan air. Ini masukkan juga margarin cair, telur,